Oke guys, jumpa lagi bersama kita di Creepy Night Channel. Ini sangat horor sekali guys. Jadi untuk menuju rumah yang ada di atas sana, saya harus menaiki anak tangga yang kiri kanannya udah ditumbuhi tumbuhan dan tanaman-tanaman liar guys. Seperti ini cantik sekali bukan? Kita bakal langsung ke atas nih guys. Ini adalah anak tangga yang sudah ditutupi lerumputan liar guys. Dan konon katanya si pemilik rumah ini kata warga sekitar udah tidak ada pemiliknya guys. Bahkan saudara-saudaranya pun udah pada gak ada guys. Sayang sekali ya, ini masih menaiki tangga. Jadi katanya ini tuh dia pernah nyalek namun gagal gitu. Jadi abis dan ditinggalkan. Ini bisa dilihat, ini sangat horor sekali. Kita bakal coba masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut kalau tempat ini tuh ada ular ya. Nah ini kayak apa ya, ini ada besi. Oh ini ayunan guys, ini tamannya mungkin. Besar sekali ternyata guys. Kita bakal coba ke area atasnya. Bisa dilihat, ini bayangin nih, ini seram sekali guys. Gelap menjelang maghrib. Nah ini ada tangga nih, kita coba naik lagi ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini rumahnya guys, kita bakal coba masuk ke atas. Assalamualaikum. Jadi posisi rumahnya itu ada di atas bukit guys. Sayang sekali harus terbengkalai ini. Dan kiri kanannya pun udah banyak ditumbuhi tumbuhan dan tanaman-tanaman liar guys. Pintu masuknya. Oh, gelap sekali nih. Assalamualaikum. Ini rumah mantap guys. Di segi desainnya full kayu ya. Lihat. Jadi kayak rumah apa ya, Pinocchio nih. Namun sayang sekali, tadi saya sempat bertanya kepada sekitar warga sekitar, katanya rumah ini tuh udah tidak ada pemiliknya sama sekali. Jadi dibiarkan terbengkalai begitu saja guys. Ini masih ada bantal, masih ada sama. Ada kanebo. Itu apa, lampu. Lighting. Ini kita bakal buka. Wih, kadang suka kaget kalau kayak gini kan. Takutnya ada keje guys. Oh ini bantal sayang sekali ya. Jadi saya juga sempat bertanya ke warga sekitar bahwa rumah ini udah tidak ada penghuninya sama sekali. Bahkan pemiliknya pun katanya udah habis guys. Katanya dulu rumah ini milik seorang calon legislatif. Namun berhubung tidak jadi, ya makanya rumah ini habis nih, terbengkalai. Saya suka horor kalau buka-buka kayak gini. Takutnya ada apa gitu guys. Oh ada kompor. Kayaknya ini bekas villa kayaknya. Atau penginapan ya. Oke jadi seperti ini guys. Nah, ini masih, ini bagus nih. Di sini juga banyak sekali artikel-artikel zaman dulu nih. Wih, ada pesantren Al-Zaitun guys. Investigasi mega proyek dalam gerakan NII. Ini ada bukunya nih, Umar Abduh. Pesantren Al-Zaitun sesat. Tanda tanya ini bukunya nih. Wow. Kayaknya ini masih. Oh janganlah, jangan persepsi kesana.
Ini ada foto-fotonya nih, bahkan ada majalah-majalah furnitur nih rumah. Ini full kayu. Namun luarnya sangat horor sekali. Nggak ada apa ya? Maksudnya akses menuju ke atasnya itu udah nggak bisa gitu. Udah penuh rerumputan karena ini rumah udah tidak ditempati sama sekali. Assalamualaikum. Wow, ini kasurnya kayak di hotel. Ada suara air, guys. Ini udah maghrib. Ini WC-nya segini masih bagus ya. Walaupun ada ee apa ini. Ini toke ee di toilet bagus ya. Kreatif. Ada suara air, guys. Bisa didengar? Oh, ini bolong ternyata. Ini ada buah naga nih. Oh, ini sampingnya. Kita coba ke dalam lagi. Ini kayaknya lebih mau pembangunan WC nih. Oh. Ada beberapa space yang terbengkalai. Ini udah ada selangnya. Mungkin ini buat shower ya. Tapi ini buat apa? Akses menuju ke sini itu horor, guys. Horornya itu ya ada daunan. Ini rumah temanya alami, soalnya samping pinggir rumah ini dibalut dengan alam ya, dingin. Pokoknya cocok deh kalau buat yang mau nginep di sini. Namun sayangnya tadi saya sempat bertanya bersama warga sekitar, rumah ini pemiliknya udah tidak ada semuanya. Udah tidak ada apa ya? Ya udah tidak ada yang ngurus. Aja ruas gitu. Bantal. Masih ada lubang. Ini ada dapur. Dapur yang buat pembantu. Ada kamar juga, kita lihat. Ini ruangan yang tadi ya. Kita lihat dulu. Tadi kayak ada yang merah-merah apa ya? Oh, itu bukan buah naga. Ke atas kayaknya hujan nih, guys. Ini ada kursi-kursi. Bentar, saya pegal. Oke, guys. Pegal sedikit. Ini ada airnya, guys. Oh, ini balongnya, guys. Ada kolam renang ini. Ada ikan dalam kolam. Ada mini aviary. Nggak terlalu besar. Lumayan buat satu atau tiga ekor burung bersamaan. Ke atasnya nggak dulu deh, soalnya hujan. Ini apa nih? Wah, ini ruangan. Ini udah nggak kepake, ada bot juga nih. Ruangan pembantu kayaknya ini. Oke, untuk jalan-jalan di sekitar sini kayaknya cukup dah, soalnya nggak terlalu gede juga. Ini lebih ke villa ya, lebih ke villa, tempatnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin segini saja. Ini bisa dibuka nggak, guys? Kunci, guys. Oke, guys, untuk penelusuran villa ini kayaknya cukup sekian ya. Soalnya nggak terlalu besar dan kecil juga lumayan, tapi ke pinggir-pinggirnya. Namun saya nggak bisa menuju lantai atas karena hujan. Untuk eksplornya saya sudahi sampai sini. Ini villa yang unik sekali. Jadi sekelilingnya udah ditumbuhi tumbuhan liar dan tidak ada akses menuju ke atas, walaupun ke atas ini susah ya. Susahnya itu medan yang udah tertutup oleh bebatuan, rerumputan, itu sangat susah sekali.
Untuk explore kita kali ini mungkin saya sudahi. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Saya undur pamit. Jumpa lagi sama kita di Gripping Night.